بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين faqala ta'ala rajim bismillahirrahmanirrahim wa la taqulanna li in, inni fa'ilun illa saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah pada kesempatan ini kita mengambil topik yaitu lafal yang sangat populer yang sesungguhnya berasal dari ayat Al-Quran yaitu lafal Insya Allah lafal ini hampir semua orang Islam menggunakan tetapi kadang-kadang penggunaannya karena kurang memahami maknanya sehingga Pemahaman itu penggunaannya dengan pemahamannya bisa tidak tepat, misalnya ketika akan melakukan perbuatan, dia bilang "insya Allah". Padahal perbuatan itu dia tidak bisa melakukan, atau di dalam hati ada niat tidak mungkin, tapi dia mengatakan "insya Allah". Sehingga insya Allah itu menjadi topeng untuk sembunyi dari ketidakmampuan, ketidaksanggupan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Saudara-saudara sekalian, dalam firman Allah yang kita baca tadi, yang maksudnya adalah, janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu, bahwa besok akan saya kerjakan. Illa ayyasha Allah ing yen to ngersake sapa Allahu Allah. Jika Allah menghendaki kira-kira sederhananya seperti itu. Lah masa-masa ini di TV di berbagai tempat pokoknya insya Allah padahal dia tidak ada niat untuk melakukan tapi dia mengatakan insya Allah karena sebagai bahasa basi dalam sebuah bahasa itu tidak tepat Penerapan insya Allah ini, karena sumbernya juga dari Al-Quran, itu digunakan ketika orang itu ada hati, ingin melakukan, punya kemampuan melakukan. Terus dia mengatakan, "Insya Allah, karena apa perhitungan dia bisa, Allah mengizinkan." Tapi kalau dirinya sudah tidak mungkin, saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu mau merubah sendiri. Tentu nasibnya. Sehingga orang yang mengatakan Insya Allah itu sebuah bentuk kerendahan hati di depan kholiknya. Karena dia bukan penentu, dia makhluk masih ada yang lebih tinggi yaitu Allah subhanahu wa taala oleh karena itu adalah sebuah keangkuhan adalah sebuah kesombongan ketika masih dalam rencana manusia dia mengatakan pasti itu bukan wilayah kita itu wilayah Allah jadi manusia tugasnya berusaha dan berdoa saudara-saudara kaum muslimin saya kira itu ceramah singkat semoga ada manfaatnya. Selalu gunakan lafal insya Allah dalam akan melakukan sesuatu. Kalau memang tidak mampu, katakan maaf saya tidak bisa. Jangan dijadikan insya Allah sebagai topeng ketidakmampuannya itu. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi O brocado.